Satreskrim Polrestabes Semarang mengamankan seorang mahasiswa terkait kematian putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada organ intim serta racun di tubuh korban. Dengan mengenakan baju tahanan, AN dihadirkan polisi dalam kasus tewasnya putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan. Mahasiswa perguruan tinggi swasta tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pasal persetubuhan dengan anak di bawah umur serta pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dalam keterangannya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menjelaskan, tersangka dengan korban perkenalan melalui media sosial. Dari perkenalan tersebut, pada tanggal 18 Mei, pelaku mengajak korban bertemu di kosan pelaku di Jalan Pawiyatan Luhur. AM telah menyiapkan miras untuk diminum bersama korban. Tidak lama setelah menenggak miras dalam perhubungan intim, korban mual dan kejang-kejang. Sempat dibawa ke rumah sakit Elizabeth, tetapi nyawa gadis 16 tahun tersebut tidak tertolong. Korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada kesempatan tersebut, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengaku siap bertanggung jawab atas tewasnya korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.